Beginilah kondisi perekonomian dari Angelina Sondag setelah keluar dari penjara. Sebelumnya Angelina Sondag dipenjara 10 tahun sehingga kondisi keuangannya pun memburuk. Kini setelah bebas, saldo rekening Angelina Sondag kembali melimpah karena kebanjiran job. Mantan pemenang Putri Indonesia itu kini sudah berani ngemol lagi. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Angelina Sondag kini memiliki rezeki berlimpah pasca bebas dari penjara. Ibu sambung alias Mas Said sepertinya mulai mengisi rekening tabungannya. Maklum, janda Haji Mas Said ini mulai kebanjiran pekerjaan. Kini ibunda Keanu Mas Said itu mulai tampil di beberapa acara televisi, juga jadi bintang tamu sejumlah channel YouTube, termasuk Maya Estianti. Bukan hanya itu, endorse juga mulai berdatangan pada Angelina Sondag. Lihat saja akun Instagramnya, mulai banyak postingan endorse, mulai dari kecantikan, jasa psikolog, makanan, hingga fashion. Nah, baru-baru ini, Angie malah tampil jadi model catwalk. Angie menunjukkan pesonanya di atas panggung saat menjadi model busana muslimah dari suatu brand. Memang, usai bebas dari penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya, janda Haji Mas Said tersebut memutuskan untuk kembali menjadi artis. Putri Indonesia 2021 tersebut dulunya memang berkiprah di dunia entertainment selain menjadi politikus. Kini, ia akhirnya kembali mencari rezeki sebagai artis, bahkan sudah mulai warawiri di televisi. Terbaru dilansir melalui Instagram story Angelina Sondag, terekam aktivitas ibunda Keanu Mas Said itu sedang berlenggak-lenggok di atas panggung. Angie digandeng menjadi model busana muslim si Sesa. Pada Kamis 14 April 2022, Angie bahkan mendapatkan kesempatan di make up oleh mua para artis. Dalam kesempatan itu, Angie mengenakan busana syar'i berwarna putih. Ia berjalan di atas panggung yang mana acara tampaknya diadakan di sebuah pusat perbelanjaan atau di mall. Sambil berjalan, wanita 44 tahun tersebut juga mengibaskan busana yang ia kenakan untuk dilihat para penonton. Akun Instagram Dani Ekadian mengunggah aksi Angelina Sondag saat menjadi model dari si Sesa. Kemudian, Angie merepost unggahan video singkat tersebut dalam Instagram stories-nya. Lama tak menginjakan kakinya ke mall, Angelina Sondag pun bereaksi. Diketahui ketika itu Angie pergi bekerja ditemani sang asisten perempuannya. Asistennya pun membeberkan pengalaman mereka yang harus cek peduli lindungi saat akan memasuki mall. Angie mengatakan bila kini dirinya sudah bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Seusai keluar dari tahanan, Angie diketahui kaget dengan zaman sekarang yang sudah semakin canggih. Maklum dirinya mendekam dalam sel tahanan dalam waktu yang cukup lama, yakni 10 tahun. Artis politikus Angelina Sondag resmi bebas dari penjara. Pada Kamis 3 Maret 2022, ini janda Haji Mas Said itu menikmati udara bebas. Bebasnya ibu Keanu Mas Said dan Zahwa Mas Said itu disambut bahagia seluruh keluarga dan juga warganet. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.